Halo guys, welcome to YouTube channel Daniel Marbun ya. Kali ini saya akan mengajari cowokku untuk belajar bahasa Batak. Dia memang orang Batak, tapi nggak tahu bahasa Batak. Itu namanya Batak Dale kan guys. Kali ini saya akan ajari dia bahasa Batak yang salah. Soalnya kan dia nggak ngerti bahasa Batak, jadi biarin aja, aku kerjain aja dia. Sok ku ajari bahasa Batak, tapi yang salah semua ya guys. Oke, ikuti channel kami dan jangan lupa like, share, juga subscribe ya. Namanya kalau orang kami bilang itu orang Batak aja, statusnya Batak ya kan, tapi nggak tahu bahasa Batak, kan aneh ya kan. Ngapain coba ngaku Batak kalau nggak tahu bahasa Batak? Ish, Dale sayang, Dale. Oke, hari ini aku akan mengajari dia cara menggombal cewek ya. Nah, gini dia. Sayang, kalau mau goda cewek bilang kayak gini, bilang Hera Aili Bohim. Bilang dulu. Hera Aili Bohim. Nah, yang artinya kamu cantik sekali gitu. Oh, berarti kamu cantik sekali. Nah, itu artinya. Berarti Hera Aili Bohim. Kok dipukul aku? Oh iya. Kan abang kan belajar. Oh iya, tadi saya ngikuti yang adik bilang ya. Tapi saya nggak usah bilang sama adik ya. Sama orang lain aja, jangan sama adik bilang ya. Oh iya. Kayak mana tadi? Hera Aili Bohim. Iya, kayak gitu ya. Gitu sayang ya. Apa tadi artinya? Cantik. Iya. Berarti tadi sayang bilang adik cantik lah itu artinya ya. Tadi kok bisa ditampar abang tadi? Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, yaudahlah. Terus ajar lagi sayang. Sayang mau diajari bahasa Batak kan? Iya. Ya udah, enggak usah banyak pertanyaan. Adik kan ngasih tahu. Iya. Ya udah ya. Terus kalau bilang ayo makan. Itu apa artinya? Kalau dalam bahasa Batak, alangi temi gitu. Itu namanya kalau ngajak makan. Nanti mana tahu sayang kan jumpa sama orang Batak, bilang gitu aja. Alangi temi ya, gitu bilang ya. Alangi temi. Ish, jangan bilang sama adik, sama yang lain aja. Orang diajar, jangan bilang sama adek, sama yang lain aja ya. Berarti alangi temi. Iya. Gak usah diulang-ulang, nanti bilang sama orang aja kayak gitu ya. Baru apa lagi? Nah, itu kan tadi terus kalau bilang apa ya? Apalagi ya, oh sayang bikin aja lah pertanyaannya. Kalau mau bahasa Batak apa sayang, mau bilang kayak mana? Apa kabar dek? Oh bilang apa kabar gitu ya. Boha kabarmu. Nah, gitu. Boha kabarmu. Nah gitu. Boha kabarmu. Iya kayak gitu kalau nanya kabar ya. Nanti ya. Kayak gitu kalau kayak gitu nanya sama entah kawan, entah sepupu, entah jumpa saudara lah, bilang kayak gitu. Terus salaman, bilang horas lae, ya, gitu. Horas lae. Nah, itu kesapaan kalau kita jumpa sama orang yang satu suka sama orang Batak. Ya. Jangan nanti saya yang bilang langsung alangi temi, jangan langsung bilang kayak gitu ya. Iya, Dek. Nah, harus bilang horas dulu baru ya. Iya, Dek. Tadi apa aja lah yang ku bilang? Coba saya ulangi dulu. Tema. Alangi temi. Itu artinya tadi apa? Kamu cantik. Mana itu tadi kebalik itu? Terus?
tadi kalau Alangi Temi itu namanya ngajak makan. Ayo kita makan. Oh, iya, lupa tadi. Kalau bilang cantik itu tadi dalam bahasa Batak bilangnya gini. Hera Aili Bohim. Ah, gitu baru betul artinya kamu cantik gitu. Hera Aili Bohim. Nah, tapi jangan nengok muka adek, yang sama orang lain aja ya. Iya. Oke guys, tadi saya udah ngajari dia bahasa Batak.